Tidak ingin peristiwa kecelakaan di tol kembali terjadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung turun untuk memerintahkan segera memadamkan api yang berasal dari bakaran rumput di tepi tol Bawen Ungaran. Kepulan asap yang terlihat hitam ini merupakan bakaran rumput sisa pertanian dari lahan di area jalan tol. Kondisi ini sangat membahayakan para pengguna jalan, seperti kasus kecelakaan karambol di tol Pejagan Pemalang yang melibatkan belasan kendaraan dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Petugas dari pengelola tol bersama warga dengan cepat memadamkan api dari bakaran rumput. Tak hanya itu, Ganjar juga meminta kepada petugas untuk lebih mengintensifkan patroli tol sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Paham dan tidak tahu, tapi ini sudah jadi indikator kan. Kemarin kecelakaan kan menyedihkan sekali ya, karena situasi ini. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput, jerami atau sejenisnya, ini termasuk ini. Jadi bapaknya yang saya tanya tidak tahu, karena ini lahannya dari tol dan dia tidak tahu, hanya ingin memanfaatkan saja. Tapi kan dia tidak tahu risikonya, maka kemudian dia bakar. Ya, karena ini ada kejadian pas saya lewat, dihentikan. Tapi terima kasih ini dari TMJ, dari pengelola tol, cukup sigap ini ya. Jadi saat ini saya berhenti ngelihat untuk segera menghentikan. Nah, saya minta untuk selalu patroli dan di mobil dibawakan alat. Mungkin pompa kecil untuk nampung air, disiram. Ini kok disiram kan cepat nih, langsung mati ini. Ya. Dan diminta kalau nanti ketahuan orangnya, dia disuruh. Tapi saya minta untuk didata orangnya ini. Peristiwa kecelakaan di tol Pejagan Pemalang diharapkan menjadi pembelajaran kepada masyarakat dan juga pihak pengelola tol serta pemerintah untuk mengedukasi dan sosialisasi bahaya pembakaran di lahan terbuka. Restu Indah melaporkan.